Cipanas TV. Masih dari kawasan Taman Bunga Nusantara Cipanas, saya Wisa Selvia Nurani. Hari ini bersama juru kamera Sugeng Widodo akan membawa Anda semua di weekend ini, edisi hari Minggu 15 Maret 2020. Masih tetap pembahasan dalam COVID-19. Dan pemirsa Cipanas TV, ada beberapa negara yang terdampak COVID-19 itu melonjak tinggi. Dan sekarang sedang diberlakukan yang namanya lockdown. Lockdown itu adalah pembatasan keluar dan masuknya masyarakat pada sebuah gedung atau kawasan karena sesuatu yang sangat darurat atau mendadak. Dan salah satunya adalah COVID-19. Kita ada di kawasan Taman Bunga Nusantara Cipanas hari ini. Begitu banyak orang-orang yang masih masuk kepada objek wisata. Dan ada beberapa negara yang lonjakan tinggi COVID-19-nya itu melakukan lockdown, yaitu penutupan kawasan objek wisata. Dan untuk Presiden kita Joko Widodo belum menyarankan untuk melakukan lockdown. Tapi pemirsa Cipanas TV, ada himbauan dari kepala daerah, kemudian dari bupati, wali kota, dan juga gubernur untuk sementara ini diberlakukannya lockdown di wilayah, yaitu seperti TK, SD, SMP, SMK, dan SMA untuk diliburkan selama 2 minggu. Nanti kita akan mendengar pendapat dari Bapak Bupati Cianjur, yaitu Bapak Herman Suherman, yang nanti akan menyampaikan himbauannya untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat Cianjur. Masih tetap mengenai COVID-19 yang merupakan pandemi nasional, pandemi dunia, yang merupakan ini adalah virus yang mewabah. Kita akan melihat juga bagaimana cara Bapak Bupati Cianjur ini menghimbau untuk mencegah secara mandiri dan mudah untuk COVID-19 ini supaya tidak masuk. Pemirsa Cipanas TV, ternyata di Indonesia yang sudah positif terjangkit virus COVID-19 sudah bertambah jumlahnya, yaitu sebanyak 69. Maka dari itu pemerintah kemudian mengupayakan untuk mencegah supaya tidak bertambah lagi korban virus COVID-19. Ada seorang pemerintahan yang sudah terkena virus ini juga kemudian sudah ditangani oleh salah satu rumah sakit yang memang menangani khusus untuk penyakit. Dan ada beberapa upaya untuk mencegah, kemudian juga beberapa upaya untuk mengobati supaya COVID-19 ini tidak kemudian menjadi lebih melonjak lagi, tidak melonjak lagi korbannya. Dan salah satunya adalah himbauan dari Bapak Bupati Cianjur, yaitu Bapak Haji Herman Suherman. Tadi sudah kita mendengarkan pendapatnya dan himbauan untuk memperlambat dan juga untuk mencegah COVID-19 masuk ke Kabupaten Cianjur ini, yaitu salah satunya dengan lockdown wilayah, yaitu untuk meliburkan, memberlakukan libur sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK itu untuk berlibur selama 2 minggu dari tanggal 16 Maret sampai dengan 28 Maret. Dan ada beberapa himbauan, yaitu cara pencegahan dengan mudah, simpel, dan juga mandiri oleh Bapak Bupati yang nanti akan kita saksikan. Tadi sudah diadakannya dialog dan juga pertemuan dengan Bapak Bupati pada saat peresmian atau opening untuk kuliner di daerah Pasar Cipanas. Baiklah pemirsa Cipanas TV, demikianlah untuk edisi hari ini. Saya Wisa Selvia Nurani Cipanas TV dan juga juru kamera Sugeng Widodo melaporkan dari kawasan Taman Bunga Nusantara Cipanas. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di dalam program yang selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cipanas TV,
ternyata setelah saya tanyakan beberapa orang yang menggunakan masker, kemudian saya tanyakan juga beberapa orang bagaimana cara pencegahan virus COVID-19 ini dengan simpel, mudah, dan mandiri, ternyata hampir semuanya sama. Mereka menggunakan masker karena merasa aman untuk mencegah seperti itu. Kemudian juga dengan membasuh tangan secara rutin dengan baik dan benar seperti itu. Ternyata mereka merasa aman bahwa pencegahan virus COVID-19 dengan menggunakan masker dan mencuci tangan secara rutin. Ciri khas kuliner di Cipanas juga ini ada sorabi. Pelayanan perkantoran masih berjalan, KTP saya tadi tapi untuk kegiatan-kegiatan yang seremonial yang melibatkan banyak masyarakat kita di residu masuk juga CFD atau yang sebagainya juga? TFMLA juga kita timbang tapi tidak akan dilaksanakan. Himbauannya seperti apa? Himbauannya kepada masyarakat Cianjur agar berlaku hidup sehat dan sering cuci tangan, jangan banyak bersentuhan dengan orang, pola jaga pola hidup, makan banyak makan vitamin dan juga tidur yang cukup. Kalau terindikasi derajat panasnya sampai 38, 40, itu periksa. Dan juga kalau apa namanya diindikasikan terkena, ya kasih tahu. Ada home center ya, home center yang disediakan di pemerintah daerah. Ini nomornya dari dinas kesehatan. Siapa ini? Iya, apa? Dari mana? Mbak, nggak apa-apa. Dari mana, Mbak? Dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Lagi sakit? Karena mencegah. Mencegah apa? Oh, mencegah virus corona. Oh, iya. Sekarang memang virus corona lagi ini ya, lagi hebohnya, lagi bikin panik gitu ya. Oh, jadi dengan pakai masker, menurut Mbak bisa mencegah gitu? Ya, setidaknya mengurangi. Ya, setidaknya mengurangi. Jangan bersentuhan sama orang lain. Oh, jangan bersentuhan. Kamu kan juga orang lain. Iya. Oke, berarti dengan menggunakan masker, Mbak merasa sedikit aman ya. Ini adalah objek wisata yang banyak didatangi dari wisata.